sebut negeri di atas awan. Sungguh sakti alam nyo negeri, banyak didatangi wisatawan. Sungguh sakti alam nyo negeri, banyak didatangi wisatawan. Asik! Kita harus Yeah.
Jadi aku bila kandidat kita Ahmadi atau kandidat nombor satu itu mendapat suara terbanyak dan berhasilnya, artinya anak betina ni hasilnya mutum kaki empuk atas jawoi. Maka tu patah hati yang atas sakalai pegawai nepura 23 berlumpang kapal. Sakalai nikah buah 23 untuk nak lepas. Mana yang kedua tu uang serkiah untuk mati lama. Mati baru buat beli tu boleh ni dan tu harus sedikit perusahaan hari ni. Peraguan nak cina ni sampai ke dari tu dulu. Bila itu sebab untuk kaedah serta ulu bila di ia mubil adat. Setiap negeri berilah yang adat. Mana sebenarnya adat ini lapor di kena mati yang dilakukan kena panai. Kalau berarti orang pengulau kapal bertuwa umuh kata kena banyak jatuh kena pihak. Segala hajat yang kami sampai tadi yang minta di kampung dua berkat dua selamat. Jannatan akram tabarakta rabbana wa ta'alaika zal jalal wa ikram. Allahumma ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dengan hati yang ikhlas bersama undangan yang Maha Kuasa, tempat tumpuan harapan kami bersama dengan memanjatkan pinta dan doa kami. Allahumma ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada kami sekalian.
Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kota Blitar, yaitu Bapak Mufrad FK. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Ketubul, BPK Tampak. Yang terhormat Bapak Ketua BPD, BPK Anggota. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Tanah Pusat Tanah Pinang Kota Desa Ketubul, BPK Tampak. Yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Adat Desa Ketubul, BPK Tampak. Yang terhormat tokoh masyarakat Alim Ulama, Cepik Pandang, anak jantan dan anak betina yang tidak kami sebutkan dan yang kami banggakan anak jantan yang berada di luar desa Ketubul. Yang terhormat rekan-rekan korpres, tim korpres, para relawan dan ibu-ibu yang diberi kami. Yang terhormat tokoh pemuda, tokoh pemudi, harapan Nusa Bangsa dan Agama. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan. Pertama dan utama, puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, menaikkan tangan untuk menghadiri acara kami pada hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota terpilih Kota Ketubul beserta Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan. Kami mewakili panitia banyak mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota terpilih itu Bapak Nurul Ahmadi SM dan Bapak Dr. Arya Santoni SEN dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan dari berbagai kecamatan dan desa yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan, untuk bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa acara kami pada hari ini adalah pelepasan nazar sekaligus syukuran atas kemenangan Bapak Dr. Nanas Ahmadi SM dan Bapak Dr. Alfian Santoni SMM Pilwago 9 Desember 2020. Dalam meraih kemenangan ini, proses demi perjuangan sekaligus waktu dari tahun berganti bulan, bulan berganti minggu, dan minggu berganti hari sampai dengan 9 Desember 2020. Dengan berbagai bentuk perjuangan yang kita lakukan, tiada mengenal lelah, tiada mana siang dan entah di mana malam, apakah panas entahkah hujan, berjuang di dalam padung. Buat Pak Antos dan Pak Amadi beserta Ibu, jangan di dunia seketul uang yang lalu kita di padung. Ini adalah wabila kebijakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari tokoh masyarakat Desa Ketubul kepada yang terhormat Bapak Mulyadi Mokhtar SE, kami silakan. Dihormati Bapak Wali Kota terpilih 2021-2024 yaitu Bapak Dr. Nus Ahmadi Zubir MM dan Bapak Dr. Arfia Santoni SPH MM. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ketubul, yang kami hormati dan staf, yang kami hormati Bapak DPD dan anggota dan Bapak anggota Dewan kita Pak Maslahat SE. Dan yang istimewa sekali adalah tokoh masyarakat Bapak Desa Sungai Ibrahim di Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andus Mahmudin Rasid MM. Beliau kalau kami pantau mungkin berkurang 2 bulan dalam rangka mensukseskan tim pilkada kita pada
saat ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Nus Mahmudin Rasid. Dia adalah hakim tinggi negara Indonesia dan beliau telah bertugas di tiap-tiap provinsi yang berada di Indonesia ini. Dan beliau pulang sengaja untuk mengajak masyarakat mendukung 01. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Lembaga Adat 4 Desa Sungai Liuk dan Pemangku Adat, Bapak Ketua Lembaga Adat Kota Dua dan Pemangku Adat, Bapak tokoh masyarakat, kaum ulama, cerdik pandai dan pemuda perjuangan keras, dan kami selalu berkoordinasi tokoh-tokoh masyarakat di samping berkoordinasi dengan komponen-komponen masyarakat yang ada di tiga desa tadi Kota Dua. Tokoh masyarakat, adat, pemuda menyebarkan seluruh kaum masyarakat desa Kota Dua, dan kami tidak lepas koordinasi dengan ketua kodes yang berada di empat desa sepuluh yaitu Bapak Zainus Kusumi, dan berkoordinasi dengan kerja yang berada di Sibukit yaitu Bapak Jaidin dan rekan-rekan, tidak kami sebutkan namanya, dan berkoordinasi dengan tim kabupaten dan tidak kami sebut namanya yang berkirim dengan kami adalah Bapak Kirubi siang malam melihat dan memantau Kota Dua, dan berkoordinasi dengan kodes yang ada di empat desa sepuluh melihat perkembangan kejadian, membahas, melihat, memantau situasi, dan barulah kami memantau target yang dipasang oleh kami bersama yaitu 95% target harus dimenangkan oleh Kota Batu di Kota Dua. Namun kerja keras ini belum memuaskan, tetapi sudah baik, tetapi belum sangat baik, dan kami hitung bapak-bapak ibu sama-sama kami transparan, karena inilah tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Kota Dua khususnya. Sebentar lah. Hasil pemantauan kami setelah bekerja sama dengan semua masyarakat khususnya Kota Dua, bahwa mata pilih yang memilih di desa Kota Dua 995 orang putra dan putri. Ini kami ambil dari data kodes yang berada di desa Kota Dua bekerja sama dan dipantau. Dan memang secara akhir kami katakan bahwa tingkat pemilihan di desa Kota Dua masih rendah bila dibandingkan dengan tiga desa Sungai Liuk. Kami bisa mencapai dan mohon maaf kepada Bapak Wali Kota dan seluruh masyarakat mencapai kurang 85% yang ditargetkan 95%, berarti kami minus 10%. Hal ini kami evaluasi dari mata pilih yang ada. 01 dari 3 TPS 839 orang yang mengusir 01, kemudian 02 144 orang sangat besar. Dan kami mohon untuk kiranya kita maafkan teman-teman kita ini, dan mudah-mudahan untuk masa yang akan datang mereka paham betul apa yang demokrasi dan apa yang dikatakan pemilihan. Ini harapan kami. Kemudian berubah 12 sehingga total yang dicapai oleh 02 16%, lebih kurang 16%. Jadi itulah hasil yang kami sampaikan dan kami umumkan kepada tengah-tengah masyarakat. Insya Allah Kota Dua pada tahun akan datang akan meningkatkan kondisi dan kerjasama, dan untuk selanjutnya tugas kita adalah mendukung visi dan misi Bapak Wali Kota yaitu maju berkeadilan. Kemudian daripada itu task force kita koordinasi terus, mudah-mudahan kordes, tokoh masyarakat, simpati masyarakat, kaum adat, ulama, cerdik pandai, pemerintah desa untuk masa yang akan datang harus kita tingkatkan kemampuan persatuan ini. Jika tidak, kita tidak bisa mengadakan perubahan. Kenapa? Karena kedaulatan
arah di tangan rakyat dan kembalikan kepada rakyat yang memilih pemimpin. Kami mohon kiranya wali kota terpilih pada saat ini untuk menjalankan tugasnya visinya, dan ada satu pesan dan titipan daripada pemuda, pemudi dan masyarakat, kiranya diminta nanti staf bapak ataupun bapak camat dan semuanya instansi terkait untuk membina sanggar kebudayaan desa Kutabula yang dikenal daripada nenek-nenek moyang kita. Ini harapan kita bisa terwujud sanggar itu, dan sudah diminta nanti bapak kepala desa untuk membentuk sanggar tersebut. Seperti contohnya kesenian tarik asih yang harus kita tingkatkan jika pun sampai ke tingkat nasional. Tari, apalagi kalau kita itu Rambut juga itu berada di tempat desa Sumanio, Basli, Talele Haji dan lain-lain yang kami juga tidak apa nanti kita kondisikan dengan orang-orang tua kita yang ada di Sumanio. Itulah titipan, titipan lain nanti kemungkinan ada yang dari pemuda dan yang lain-lain yang nantinya akan menyampaikan sedikit. Itulah yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Kami dari tokoh masyarakat mewakili tokoh masyarakat. Berarti tokoh masyarakat sangat banyak, bukan saya sendiri, berarti saya mewakilinya saja. Menyampaikan kepada ibu, penakan dan anak-anak kita, mari kita kuatkan persatuan. Dengan persatuan ini kita bisa memutus rantai dinasti kekuasaan yang pada hakikat ini adalah milik rakyat, dan kita kembalikan haknya kepada rakyat. Siapa yang dipercaya untuk memimpin kota Sumanio? Alhamdulillah, periode 2021 ini sampai 2024 jatuh di tangan Pak Ahmadi dan Pak Antos. Dan beliau pasangan ini adalah berdua, dan Allah lah yang mempersatukan beliau. Bukan beliau berdua yang bersatu, tapi Allah lah yang mempersatukan beliau, sehingga Allah mewujudkan doa dan diijabahkan oleh doanya, doa-doa umat, sehingga beliau dapat berhasil. Tetapi kita semuanya adalah memiliki wali kota. Untuk itu marilah kita dukung program beliau dengan program visi beliau maju dan berkeadilan. Itu yang dapat kami sampaikan. Nah, kami ini tidak bisa berpantun ini, tapi kami sampaikan juga. Mungkin pantunnya kalau salah jangan marah dulu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berlumpur mandi. Kalau ada umur semua panjang, kita akan bertemu 2024 lagi untuk meraih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.